Ini gigi geraham. Ini gigi geraham bawah, ini gigi depan bawah, ini gigi geraham atas, Atas. ini gigi depan atas. Berarti harus benar-benar pas ya, harus benar-benar Iya, paham ngerti ya. harus paham, harus paham. Harus ngepasin. Ini kan ada yang giginya gede, saya pasang yang gede. Yang sedang, ya yang sedang. Jadi menyesuaikan. Ini mah berarti kan bukan bukan bikin lah ya, bukan Iya. bikin dari bahan diolah dicetak ya. Bukan, Jadi ini langsung udah masang. jadi ya. Udah jadi. Tinggal. Jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana. Channel Bos Nirwana ya. Channel Bos Nirvana. Channel Bos Nirvana. Channel Bos Nirvana. Like, komen, dan subscribe. Mantap. Ketemu lagi dengan saya di channel Bos Nirvana. Kali ini saya akan bikin konten, yaitu keahlian dari seorang ahli gigi, Mas Andi. Mas Andi, buku Cipanas, Desa Kedung Oleng. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Mari kita lihat proses pembikinan gigi. Andi ya? Iya betul. Oke, ya saya dengar informasi katanya di sini ahli gigi profesional. Alhamdulillah. Bolehlah saya pingin lihat cara kerjanya. Terus nanti sebentar ngobrol-ngobrol. Bapak ini ngomong-ngomong jadi ahli gigi udah berapa tahun? Riwayatnya begini, turun temurun bapak saya itu ahli gigi. Saya mengikuti dulu berpuluhan tahun mengikuti bapak, lihat bapak masang gigi. Saya mempelajari teorinya dulu. Kalau teorinya saya sudah tahu, saya baru praktek memasang. Alhamdulillah sekarang saya sudah 4 tahun praktek memasang giginya. Sebelumnya saya mengikuti jejak almarhum bapak saya. Profesinya sama ahli gigi juga. Jadi saya mengikutinya nggak cuma sebentar, puluhan tahun dari saya remaja sampai saya sekarang sudah mempunyai istri dan punya anak dua. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan berkah ya. Amin amin. Terus itu bapaknya dulu berapa puluh tahun jadi ahli gigi sebelum ya, beliau meninggal? Semenjak umur bujangan dari 17 tahun sampai meninggal umur 62 tahun. Wah, ternyata buat benar-benar ahli ya. Iya. Dan profesional. Turun temurun dari kakek. Terus ini untuk bahan-bahannya impor apa bagaimana? Bahannya saya beli di temen. Kalau beli sendiri kan jauh, bukan impor. Jadi produknya dari Jogja. Dari Jogja, tapi ini bahan yang paling bagus sebenarnya. Kalau di saya cukup 200-250 lah. Ini gigi geraham. Ini gigi geraham bawah, ini gigi depan bawah, ini gigi geraham atas, ini gigi depan atas. Berarti harus benar-benar pas ya, harus benar-benar ya, paham ngerti harus ya? Paham, harus paham, harus ngepasin. Iya. Ini kan ada yang giginya gede, saya pasang yang gede. Yang sedang ya yang sedang. Jadi menyesuaikan. Ini mah berarti kan bukan bukan bikin lah ya, bukan ya. Bikin dari bahan diolah dicetak ya. Bukan. Jadi ini udah masang, jadi. Udah jadi. Tinggal. Oke, ya berarti untuk pemasangan giginya per satu gigi itu berapa? Untuk saat ini masih 200. 200. Ya. Mudah-mudahan tambah berkah Pak ya. Amin. Mudah-mudahan bisa rame konsumennya, dan ini juga saya alhamdulillah udah bisa ketemu ngobrol sama Bapak. Mudah-mudahan ini nanti juga ini tadi pas lihat anak yang dipasang giginya mudah-mudahan awet ya Pak ya. Amin. Oke. Itu aja Pak. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Oke Pak, ini saya minum dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, makasih Pak.